Melanggar protokol kesehatan keempat kalinya, Bar Odin di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan didatangi dan langsung disegel petugas gabungan. Penyegelan dilakukan karena bar tersebut buka melebihi jam operasional yang sudah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta selama masa PSBB ketat. Puluhan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, dan Satpol PP DKI Jakarta kembali mendatangi Bar Odin di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ketika didatangi, petugas masih menemukan puluhan orang yang merupakan pengunjung dan pegawai tengah asik bersantai melebihi jam waktu operasional sesuai aturan Pemprov DKI yang membatasi hingga pukul 7 malam. Akibat pelanggaran yang telah masuk keempat kalinya, petugas gabungan membawa para pengunjung dan karyawan ke Mapolda Metro Jaya. Tak hanya itu, petugas Satpol PP langsung melakukan penyegelan sementara dan memasang garis polisi. Tujuan kami di sini adalah untuk menekan angka COVID, ya. Untuk menimbulkan sadar masyarakat, agar masyarakat itu sadar, ya, bahwa di Jakarta COVID angka masih tinggi, di atas 3.000. Mari sama-sama kita menekan angka itu. Dengan bisa menahan diri, berpuasa untuk tidak masuk tempat hiburan. Apalagi Odin. Odin sudah 4 kali melanggar. Makanya mungkin besok akan saya buat surat kepada Dinas Pariwisata, nanti Pemprov PP, untuk upaya penutupan. Seperti diketahui, PSBB ketat kembali diperpanjang oleh Pemprov DKI Jakarta hingga 8 Februari mendatang karena angka warga yang terpapar COVID-19 terus meningkat. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.